oleh Juping Pesangan, Lemboi 8. Ini dia, kita lihat Khalidi. Ya, Khalidi, penendang pertama. Khalidi masuk 1-0. Nomor punggung 8 dipersilakan dari Mutiara Raya, ya, Rida Umami. Hari ini juga kami sangat berbangga hati dengan hadirnya pemilih Gorgia Cafe pada sore hari ini, menyaksikan sendiri drama adu penalti. Tendangan pertama dilakukan, kita saksikan oleh pemain PON Aceh nomor punggung 8, Rida Umami. Pelan tapi pasti. Satu sama. Dari Juping Pesangan diperkirakan. Ingat 3-2. Limang dua penendang, tidak diri, tambah dua saja. Ondunya, yang kajut tinggalkan lapangan. Karena anggota dewan dari gigi panjang tidak kamu izinkan tamu dalam. Mana dewan-dewan? Kau tak mau mantun kapan? Nah, jadi, ada pilih kasih kamu? Upa, ha? Paraman biru, ketua kau ni lomoy, pala begri. Lomboy hidup, sabirin. Drop ya. Sekarang kami persilakan nomor punggung 12. Nomor sekali untuk berdua. Tujuh belah berarti Irfanda Usman. Nah, kita pilih tak gagal. Apabila drone itu nak kalian drama adu penalti ulang, dia membuka Daily Channel DC, YouTube Daily Channel DC, tayangan ini lagi lagi ini. Lo yang kedua. Masuk. Luasa kedudukan sementara. Kembali lagi kami persilakan yang ketiga dari tim Juping Pesangan. Amar, Mu Amar. Ya, Mu Amar, no penendang Hei. Ya, tiga itu memaafkan untuk panitia tak terlanjur mempulang abah. Kadang-kadang menyinggung perasaan anda supaya dapat dimaafkan. Kadang tidak mau Tuhan untuk malam. Ayo bertemu jauh di lawah. Ya, Muamar. Lagi-lagi kita lihat pelatih timur sore hari ini. Ya, Mir, wajahnya berdiri, kita nggak perlu timur Mir. Aku pasti udah minta dua kok pelatih anu itu lewat tangan. Pelatih mantan di Persi, pelatih mantan di Persi ada di sini yang pergi aja. Yang ni lah. Ani dah kamu luar biasa. Yo yang ke tiga nomor 11 Muzakir Mani. Kedudukan sementara 2-2. Go. Masuk. Reza. Yo sangat menentukan tembakan yang dilakukan oleh Fani Aulia.
Menyohana masuk, Mbak Ivani, catatan kami sudah pasti CD langsung kamu tempatkan di tangga juara. Menyoh masuk, mantengnya harapan imbang. Ia sangat menentukan, bahkan kamu pun demikian, karena Nyo yang keput dari Juping Pesangan. Dari put, baru sabuk masuk. Menyohana masuk, Nyo? Ya, mati. Ada harapan, tapi Nyo bisa nggak menentukan. Tembakan yang dilakukan oleh TM Nur Fadil. Menyo masuk, Badi Fadil. Ya, menang, Hana masuk, mantannya harapan imbang. Berarti Juping pun draw penendang, dua draw masuk, dua draw gagal. Dari Mutiara Raya, Ledro, Baledro masuk, Nyo yang ketuluh. Masuk! Kedudukan akhir adu penalti 4-2. Walaupun masih ada dua tim sisa, satu lagi penendang mereka, namun ya Hana tuah di Pak Li, catatan kamu panitia. Terima kasih, mohon maaf dari ketua panitia Nek Mahdi atau Mahdi Abdullah yang menjadi ketua panitia. Melalui lung juru bicara kadang-kadang menyinggung perasaan anda supaya dapat dimaafkan. Tepuk tinggal biar sampai ketinggalan derby. Ya, Putra Trungmane gabungan akan bentrok dengan Panji Hitam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam olahraga.